Ketahuilah sifat celaka. Inna syaqawa, kecelakaan, akan diganti dengan sifat bahagia, iaitu as-sa'adah. Syaqawa ganti dengan sa'adah. Begitu pula sebaliknya, dan sifat sa'adah diberi ganti dengan syaqawa. Sebagian akan diganti dengan celakaan melalui pendidikan, seperti sabda Rasulullah SAW. Jadi benda ni melalui tarbiyah. Ya, bila ada tarbiyah, maka dia boleh insyaAllah jadi baik. Orang yang tidak elok akan jadi elok. Orang yang ahli maksiat boleh jadi ahli taat. Orang yang jauh akan jadi dekat. Orang yang buta akan jadi celik dengan tarbiyah. Ya. Sebaliknya kalau ada, tak ada tarbiyah, dia ada terbiar. Bukan tarbiyah, terbiar. Maka dia akan jadi rosak. Ya, dia akan jadi sebaliknya. Sebab itu tarbiyah merupakan perkara yang penting. Maknanya apa? Pendidikan, asuhan, tarbiyah. Sama ada tarbiyah bentuk zahir atau tarbiyah bentuk ruhani. Maka ini penting. Berdasarkan kepada hadis Nabi SAW, kullu mauludin yuladu ala fitratil Islam. Setiap anak dilahirkan atas fitrah Islam. Mana pun cantik, bersih. Tetapi kedua orang tua, ibu bapa adalah menjadikan dia Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Maksudnya apa? Kesan sebab tuan-tuan jadikan begitu. Bila ditarbiah cara baik, insyaAllah jadi baik. Kalau tidak, sebaliknya. Jadi maknanya tanggungjawab kepada ibu bapa, kepada maulud anak yang dilahirkan tadi ialah besar. Kena didik, kena tarbiah secara tarbiah Islamiah, cara tarbiah yang diajar oleh Rasulullah SAW. Kalau tidak, anak dia akan terjerumus ke arah lembah kebinasaan, asyqawa. Jadi hadis ini menjadi dalil bahawa setiap manusia menerima menjadi bahagia maupun celaka, dia boleh terima dua tu. Kita tidak boleh mengatakan bahawa seorang manusia pasti bahagia atau pasti celaka secara mutlak. Dia ni confirm. Dia ni confirm celaka. Dia ni confirm bahagia, tak boleh. Ya? Sebab itu bukan kerja kita. Itu kerja Allah SWT. Padahal hadis ada empat gulungan kan? Yang awal dia baik sampai akhir pun baik, alhamdulillah. Ya, awal Islam, mati pun Islam, mati pun Allah maja'alna minum. Ada yang kedua, awal rosak, akhir pun rosak. Awal kafir, mati pun kafir, na'udzubillah. Ada yang awal dia baik, ujung rosak, dia murtad, ujung na'udzubillah. Ada yang awal dia rosak, ujung dia baik. Dia bertobat dan dia baik. Di empat, keadaan ini sentiasa berpusing. Berarti kita tidak boleh sedap dengan amal yang kita lakukan. Ya, kuat kita beramal lagi ni, hebat macam-macam kan, amalan kita buat, jangan sedap, ujung capat tak tahu. Ya, ujung tak tahu siapa, macam mana keadaan kita tak tahu. Sebab kita sentiasa berhati-hati. Dalam khatar maknanya beringat. Berarti dalam kitab Syifa'ul Qulub, dia kata kalau sekiranya kamu mati, ya, dan kamu dihumban ke dalam neraka Allah Ta'ala, maka engkau lebih teruk daripada anjing dan babi. Oleh kerana akhir umur kamu tak tahu, maka tidak ada sebab kamu nak berbangga diri, nak berasa hebat, takabur, sombong dengan amal kamu. Banyak mana pun amal kita, jangan kita rasa hebat sebab ujung kita tak tahu. Sebab kiraan dikira di ujung. Ya, macam hadis tadi, tak ada boleh berpusing. Hati kan? Al-qalb la yusamma al-qalb illa bitaqallub. Hati itu tak diamakan hati, melainkan dia berbalik sekejap itu, sekejap. Sebab itu kena sentiasa kita memberi pemantauan kepada dia. Ya, sebab kiraan di ujung. Ada pun tanda nampak sekarang. Ya. Kullun muyassarun lima khuliqala. Dalam hadis saya Nabi kata apa? Kullul insan muyassar. Dia dimudahkan lima khuliqala bagi barang yang disiapkan di akhirat. Mana kalau dia ahli sa'adah, amalan itu akan menuju ke akhirat. Dia mudah dia buat kebajikan. Ya, bila buat kejahatan tu tertutup tuan setelah. Kalau dia ahli syakawa, ahli kejahatan, dia nak buat baik tu payah. Kerana buat baik jadi jahat. Itu maknanya apa? Dia ahli syakawa. Itu tanda dia. Kalau kita tengok tanda kat kita, ada tanda ahli syurga ke, ada tanda ahli neraka. Kalau ada ahli tanda ahli syurga, mana mengamal saleh, wajib bagi kita pertama memandang itu kurnia Allah. Jangan sekali-kali pandang hebat kita. Habis terbalik gitu. Pandang itu kurnia Allah, wajib bersyukur. Syukur, mudah-mudahan Tuhan tambah lagi. Itu saja. Kalau sekiranya berlaku sebaliknya, wajib kita bertobat segera. Ya, itu kaedah dia begitu.